Oke, sip kuring ngaturan diri jam sumping karombongan calon pengantin pamanten di sadu kaler soreang dina ieu saat alhamdulillah parantos dugi karayan salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahalla nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifa wa 'ala alayhi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نارا عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. حضرة المكرم pamaten sempurin pemirsa pengadilan kepanjangan pacaran pemirsa pengadilan kos pamaten sempurin sepuhnya mewah calon pengantin pamaten calon pengantin istri bagaimana pamaten sempurin para tokoh agama para alim ulama para sahabat-sahabat ilam para tokoh masyarakat dengan warga di calon pengantin pamaten dengan calon pengantin istri dan sama-sama dihormat sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kecemaran mana kini menjadi panjang sakti, kini menjadi panjang selesai. Puji orang sakti, Allah memberi sakti. Puji orang sakti, Allah azza wa jalla. Dimana nih tuan cina muslim dengan bangsa orang ini tapi kebiasaan berpolitik karena kebiasaan di sini. Orang sadayanya ini biasa dalam memanggil pokok-pokok
yang kita beri Allah ciptakan ayat istri Ibu Mudah Nah maksudnya bahwa Allah ciptakan ayat istri Ibu Mudah kita pasti dinaik ayat Lidas kumum ilaiha catat lidah keluaran tujuan pernikahan teh kaya ngejantin ke rumah tangga atau tentram kumaha yang ngejantin ke rumah tangga atau tentram teh Lidas kumum ilaiha Allah ciptakan bina kumawadah torah rumah tangga anak dasar kuka cinta sama kanyakan ia diantaruskan jalani-jalani anu berbakti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersangkos pasal raja pelaksanakan dengan ia hirga rompos ayat ta'arufan zinna linna siku syahwat di Indonesia bahwa manusia terutama pangkatnya pengemikan sepenuhnya jantan disini istri pengemikan sepenuhnya jantan pangkatnya ia disebabkan cinta nah cekapkan kacinta mukul yang merasakan rumah tangga dan ditampilkan kumawan dan nyatakan ia anu batas jadi bacana karena suhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Anasayangnya Tuhan Rasul dan hadisnya innamal a'malu binniyat segala sesuatu perbuatan amal tergantung karena niatnya orang laras ini lah niatnya anu artinya upami niat nikah rapat niat nikah biasa jadi kekara upami niat nikah karena harta warisan niat nikah badai nanyanyeri niat nikah musah tapi niat nikah seperti itu agama diharapkan niatan nikah strategi sejata anggota Allah sejata rasanya ibadah kebesar Allah subhanahu wa ta'ala sholat ibadah, nikah haji ibadah, nikah oleh ibadah terus kesepuh ilmu terus jaga semuanya kemudian nikah sekarang ibadah sekalaman dan kebuahan yang kedua, niatan nikah itu sejati bakus sunnati sejati alasannya kan sunnana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dina hadis di mungkin an nikah itu sunnati kawan-kawan dibakan sunnati kebiasaan dengan Rasul ini kata surat kami bisa jangan datang rasa ini karena pernikahan maka di dalam pemerintahan agama kami mudah-mudahan niat hidup di nenek kainnya sendiri lebih karena golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ini sahabat akan dicuma dan terlakan amin ya Allah ya Rabbah anu salah janda pengintan ayah hak kewajiban aja dan sarafnya ayah hak kewajiban aja dibayar kontan terima pernikahan ya Pak begitu dibayar kontan terima binikah tekennya ulang-ula tekennya ijada tekennya jarak tekennya esakta selamat ya nilainya dibayar kontan kita ambil alat sholat dibayar kontan mohon biasa setelah istiqbal sadar dengan salawat olah mandari barokah nadu ingin kecelah pangkati kembali ngelaksanakan kandangnya atau mudah dari dengan kelancaran dan dengan rahmat wabir rasulah berkah Allah subhanahu wa ta'ala amin a'udzubillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim